Guna meramaikan Festival Gerhana Matahari di Pantai Terentang, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Pokdarwis Gerhana Desa Terentang menggelar 12 sub-event di kawasan Pantai Terentang. Hal tersebut menambah daya tarik masyarakat untuk datang berkunjung ke Pantai Terentang. Ya, kita tetap dukung Bangka Tengah biar mantap. Festival Gerhana ini digelar sejak Kamis lalu bertetapan dengan Gerhana Matahari Cincin. Festival ini terdiri dari lomba foto gerhana, pameran foto, bazar, pemutaran film dokumenter, festival kuliner, dan layanan terpadu masyarakat hingga jalan sehat. Selain untuk memeriahkan gerhana matahari yang langka ini, juga sebagai wadah promosi wisata, baik ke wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Festival Gerhana Pantai Terentang 2019, kita mengemasnya dalam 12 sub-event, mulai dari menyaksikan Gerhana Matahari Cincin bersama Pak Bupati, ada pembagian kacamata gerhana, terus ada lomba foto gerhana, ada pameran foto gerhana, ada lagi pemutaran film dokumenter Gerhana Matahari dan Gerhana Matahari Cincin, terus ada festival kuliner, ada kegiatan pelayanan publik mobile, itu melibatkan Dinas Dukcapil, kesehatan, dan mungkin hari Minggu akan donor darah. Diharapkan dengan event ini mampu meningkatkan animo masyarakat dan wisatawan untuk datang berkunjung ke Pantai Terentang, Kabupaten Bangka Tengah. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.